Hi everyone. Pada 2021 ini, hujan ekstrim terus terjadi di berbagai belahan dunia. Hujan ekstrim sangat berpotensi menimbulkan dampak kejadian hidrometeorologi seperti banjir, tanah runtuh yang dapat membahayakan bagi publik. Serta hujan lebat disertai kilat atau petir dan gelombang tinggi yang membahayakan pelayaran dan penerbangan. Nah, berikut ini adalah beberapa kejadian alam hidrometeorologi yang terjadi akibat hujan ekstrim 2021. Banjir New York. Sisa-sisa badai Ida berubah mengerikan ketika menerjang New York pada 2 September 2021. Kota berjuluk Big Apple ini terendam akibat curah hujan sangat tinggi dan lama. Tidak kurang puluhan orang meregang nyawa setelah topan menyapu pantai timur pada Rabu malam hingga Kamis 2 September 2021 yang juga menyebabkan banjir di New Jersey. Hal ini membuat ratusan penerbangan dibatalkan di Bandara John F. Kennedy atau JFK. Banjir tersebut menutup jalan-jalan utama metropolis, termasuk Manhattan, Bronx, dan Queens. Kota itu juga sebelumnya mengeluarkan peringatan darurat banjir bandang yang jarang dilakukan, termasuk mendesak penduduk untuk pindah ke area lebih tinggi. Dalam video yang beredar memperlihatkan detik-detik air banjir genangi seluruh perkotaan. Seorang penumpang kereta mengambil video yang menunjukkan seseorang mengarungi air yang keruh dan hitam sampai ke pinggang di sepanjang jalur satu stasiun. Jalan di atas stasiun bawah tanah, ketinggian air naik di atas lutut orang dewasa saat mereka berdiri di penyeberangan. Banjir juga disebut melanda negara bagian tetangga New York, New Jersey. Bandara Newark LaGuardia juga mengalami pembatalan penerbangan. Badai ini diperkirakan akan terus menuju ke utara Amerika Serikat dan membawa hujan lebat di New England. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan melakukan perjalanan ke Louisiana, di mana Ida menghancurkan banyak bangunan dan membuat 1 juta rumah tanpa listrik. Banjir yang Kedah, Malaysia. Titi Ayun hilang. Titi Ayun tak ada. Titi Ayun tak ada lah. Tinggal titi Ayun saja. Titi Ayun. Fenomena ketinggian air atau banjir besar dilaporkan terjadi di Titi Ayun, Kedah, Malaysia pada 2 September 2021. Kejadian ini terjadi akibat hujan deras yang menyebabkan arus deras dan luapan air di wilayah sekitarnya. Asisten Direktur atau JBPM Kedah membenarkan tentang peristiwa itu. Namun kejadian kepala air tidak separah yang terjadi pada 18 Agustus lalu. Katakannya, sejauh ini anggota dari posko BBP Guar Cempedak masih melakukan pemantauan sejak pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Pada peristiwa 18 Agustus lalu, terjadi fenomena kepala air di kaki Gunung Jerai yang melibatkan Titi Ayun dan Batu Hampar, menyebabkan 6 warga terpapar akibat arus kuat. Kejadian tersebut menyebabkan beberapa desa di sekitar lokasi terendam banjir lumpur, termasuk di kawasan Merbok di Kuala Muda. Titi Ayun hilang. Titi Ayun tak ada. Titi Ayun tak ada lah. Tinggal Titi Ayun saja. Titi Ayun. Tornado Amerika Serikat. Tornado mendarat di Charles County, Anne Arundel County, saat sisa-sisa Ida menghantam Maryland Selatan.
pohon tumbang dan kabel listrik, serta bangunan rusak adalah beberapa dampak yang dilaporkan di dekat Annapolis. Tornado pertama mendarat di Charles County sekitar pukul 13.50 di dekat Allen's Fresh dan Danceville. Tornado kedua yang mendarat di Anne Arundel County terjadi sekitar pukul 14.15 menurut layanan cuaca nasional. Tornado Anne Arundel County berada di dekat Lone Downtown dan tidak terlalu jauh dari Edgewater, Annapolis, Gingerville, Wims Creek, dan Parole. Angin puting beliung Banyu Asin. Sebanyak 12 unit rumah warga di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mengalami rusak berat usai dihantam angin puting beliung pada Rabu 1 September 2021. Bahkan, 3 di antaranya roboh karena tak kuat menahan terpaan angin kencang tersebut. Kepala Bidang Penanganan Kedaruratan BPBD Sumatera Selatan mengatakan, kejadian itu terjadi pada Rabu sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Atap rumah warga terbang saat angin puting beliung terjadi. Kondisi rumah yang hampir sebagian besar terbuat dari kayu langsung ikut terbawa angin hingga akhirnya menimbulkan kerusakan. Nah, itulah tadi kejadian alam hidrometeorologi yang terjadi akibat hujan ekstrim 2021. Gimana menurut kalian? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.